Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alihi wa sahbih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan umur yang barokah, dimudahkan dalam segala kesulitannya, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah, berikut ini penjelasan mengenai arti mimpi makan daging manusia. Saat tidur, tak jarang kamu mengalami pengalaman bermimpi dengan cerita yang beragam. Sesuai memimpikannya pun kamu akan terbangun dalam keadaan yang tak kalah beragam. Di antaranya bingung, marah, sedih, bahkan takut. Tetapi pernahkah kamu mengalami mimpi makan daging manusia? Pernahkah kamu terpikir bahwa ada makna yang terselip di baliknya? Simak penjelasan mengenai tafsir mimpi makan daging manusia berikut ini. Rupanya tafsir mimpi makan daging manusia memberikan tanda untukmu. Sebab di dalam primbon Jawa, arti mimpi ini merupakan pertanda adanya fitnah di sekitarmu. Selain itu, mimpi ini juga memiliki arti lain, yaitu berkaitan dengan masalah kesehatan. Bahkan kemungkinan dalam waktu dekat kamu akan jatuh sakit. Selain arti mimpi makan daging manusia, simak juga arti mimpi makan lainnya. Selama ini ada kepercayaan yang menyebut bahwa tafsir mimpi makan daging merupakan pertanda baik. Namun ternyata hal tersebut tak selalu benar. Lantas adakah arti lain dari arti mimpi makan daging? Untuk mengetahuinya, simak tafsir mimpi makan daging berikut ini. Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku, namun kalbu yang diberkahi Allah, rupanya tak semua mimpi makan daging bisa diartikan sebagai makna positif. Hal ini karena arti mimpi juga bergantung pada jalan cerita serta perasaan saat mengalaminya. Yang pertama, arti mimpi makan daging ular. Mengalami mimpi makan daging ular memang tampak mengerikan. Tetapi apakah mimpi ini juga berarti hal mengerikan? Ternyata, mengalami mimpi makan daging ular merupakan pertanda baik untukmu. Sebab sama seperti arti mimpi sebelumnya, mimpi ini juga membawa keberuntungan. Keberuntungan itu juga bisa beragam bentuknya, bisa berupa rezeki seperti harta, benda maupun kabar baik lainnya. Yang kedua, mimpi makan daging hewan buas. Hal serupa juga berlaku pada arti mimpi makan daging hewan buas, seperti daging buaya, harimau ataupun lainnya. Sebab keberuntungan akan berpihak padamu. Bahkan mimpi makan daging hewan buas ini berarti kamu akan mendapatkan kemuliaan. Yang ketiga, mimpi diberi daging atau membeli daging. Mimpi ini erat kaitannya dengan rezeki. Artinya kamu akan mendapatkan keberkahan dan juga kebahagiaan dalam waktu dekat. Keberkahan ini juga bisa berupa rezeki hasil kerja keras yang kamu lakukan. Yang keempat, mimpi makan daging manusia. Mengalami mimpi ini tentu menyeramkan.
Lalu sebenarnya apa arti mimpi makan daging manusia? Menurut Primbon Jawa, arti mimpi ini merupakan pertanda adanya fitnah di sekitarmu. Selain itu, mimpi ini juga memiliki arti lain, yaitu berkaitan dengan masalah kesehatan. Bahkan, kemungkinan dalam waktu dekat kamu akan jatuh sakit. Yang kelima, mimpi makan ikan lele. Ikan lele merupakan jenis ikan yang tak memiliki sisik. Jika kamu mengalami mimpi ikan ini, tafsir mimpi tersebut merupakan pertanda buruk. Konon akan ada sebuah kesedihan yang menghampirimu. Untuk itu tetaplah bersabar akan apa yang terjadi nantinya. Yang keenam, mimpi makan ikan. Meski tampaknya mimpi makan ikan merupakan pengalaman yang biasa saja, ternyata tafsir mimpi makan ikan menyeratkan makna baik lo. Konon, kebahagiaan akan menghampirimu dalam waktu dekat. Jika mengalami mimpi ini, artinya kamu akan memperoleh kebahagiaan serta kemuliaan dalam waktu dekat ini. Kebahagiaan ini bisa saja mengenai rezeki ataupun hal-hal baik lainnya yang membuatmu bahagia. Yang ketujuh, mimpi makan ikan bersisik. Jika kamu mengalami mimpi ini, artinya pertanda baik. Meski mimpi ini pertanda baik, namun tafsir mimpi ini berbeda-beda tergantung jenis ikan bersisik yang dimakan. Mimpi makan ikan mas artinya akan memperoleh rezeki yang berkah yang tidak terkira sebelumnya. Jika kamu mengalami mimpi makan ikan bandeng, artinya akan memperoleh kabar gembira. Sementara itu, arti mimpi makan ikan gurami artinya akan memperoleh kemuliaan dan rezeki di masa mendatang. Yang kedelapan, mimpi makan ikan asin. Ternyata mimpi makan ikan asin bukanlah sekedar mimpi. Ada pesan yang ingin disampaikan melalui mimpi makan yang bercita rasa kuat tersebut. Usut punya usut, tafsir mimpi makan ikan asin itu menyeratkan makna buruk. Konon, kamu akan kedatangan tamu yang membawa kabar tak sedap, bahkan menyedihkan. Untuk itu patut berhati-hatilah saat mengalami mimpi makan ikan asin. Bukan hanya itu, agar arti mimpi tersebut juga tak berarti apapun, sebaiknya terus memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Itulah ulasan singkat mengenai penjelasan arti mimpi makan daging manusia. Ternyata maknanya berhubungan dengan masalah kesehatan. Bagaimana sahabat, apakah Anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silahkan Anda tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini, silahkan sertakan di kolom komentar. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.